Tim panjat tebing junior Palembang memiliki 20 atlet panjat tebing junior terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Menurut pelatih panjat tebing junior Palembang Karsono, anak-anak asuhnya telah berhasil merebut gelar juara umum pertama pada ajang Powerprop Sumsel ke-12 tahun 2019 di Kota Prabu Muli dengan perolehan 9 medali emas, 8 perak dan 5 perunggu yang diperoleh dari beberapa nomor seperti nomor speed world record, lead dan boulder. Perolehan medali tersebut berhasil direbut oleh anak-anak asuh Coach Karsono pada kelompok umur 14-21 tahun. Sekarang pada tahun 2020 ini, atlet-atlet panjat tebing junior Kota Palembang akan dipersiapkan menghadapi berbagai event panjat tebing di tahun 2020 ini, baik di tingkat Provinsi Sumsel maupun nasional. Itu di usia 14-21. Sekarang ini kita dalam tahap pembinaan untuk atlet-atlet junior. Kita mulai pembinaan dari SD, SMP, itu yang kita siapkan penyempuan besar nantinya. Jadi kita akan persiapan dari sekarang. Atlet-atlet panjat tebing cilik Palembang selalu giat berlatih keras di venue panjat tebing Jakabaring, Palembang. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan.